Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membina sebuah rak untuk kegunaan dapur. Desain yang saya buat adalah basic, namun anda boleh tambah seperti lantai dan laci sesuai dengan keperluan anda. Bahan utama bagi frame rak perabot ini saya gunakan besi bersaiz 2x1 inci setebal 1.2 mm. Saiz dan ketebalan ini sangat optimum untuk membina perabot. Terlalu tebal ianya akan menjadi berat. Terlalu tipis anda akan mengalami kesukaran untuk melakukan proses welding. Potong mengikut saiz yang saya telah sediakan. Sila gunakan alat pelindung diri ketika bermain dengan alat tajam untuk memotong besi dan kayu. Mulakan pada bahagian tulang kiri dan kanan dahulu. Ini bagi membolehkan ia menjadi sokongan struktur untuk berdiri. Alat bantuan kerja seperti magnet dan speed square sangat berguna dalam kerja perabot besi dan kayu. Ia akan menjadikan kerja memasang lebih mudah dan tepat. Oleh kerana kita menggunakan besi yang dikelaskan sebagai tipis, teknik welding secara tidak berterusan dan sering berhenti secara repetition akan mengurangkan risiko besi berlubang besar. Setelah tulang struktur kiri dan kanan selesai, kita boleh mula mencantumkan dengan hollow steel yang terletak di antaranya. Untuk penyediaan bahagian rak atas, saya gunakan hollow steel bersaiz 1/2x1/2 inci setebal 1 mm dan menggunakan alas extruded mesh. Tetapi adalah lebih baik menggunakan besi 1x1 inci setebal 1.2 mm. Ini adalah kerana menggunakan besi sekecil ini walaupun nampak kemas, namun besar kemungkinan besi tadi boleh membengkok ketika melekatkan extruded mesh pada frame. Pasang rak yang telah selesai pada frame utama. Jarak di antaranya saya buat 16 inci kemudian selang kepada 8 inci. Perlu diingatkan saiz ketinggian alas utama pada rak yang di-custom dikira dengan berapa tinggi siku kita. Tetapi sekiranya orang yang menggunakan perabot ini adalah rendah, saiz tadi perlu di-revise supaya mereka tidak perlu menggunakan bangku. Proses staining atau pengecatan perlu dilakukan untuk mengelakkan dari berkarat. Sekiranya kawasan rumah anda sering banjir, lebih baik menggunakan red oxide sebagai warna asas. Kemudian selepas itu, anda boleh mengecat menggunakan warna lain. Untuk laci pula, saya gunakan rail soft stopper 16 inci. Sila berhati-hati ketika mengendalikannya kerana ada setengah bahagian pada rail itu sangat tajam. Setelah ia disambungkan, kita boleh mengikat pada besi menggunakan threaded screw. Rail soft stopper ini adalah lebih mahal daripada rail biasa. Untuk kegunaan saya rasa saya tak perlukan gimmick sedemikian. Namun oleh kerana cuma satu laci sahaja, jadi saya rasa taklah membazir banyak sangat. Saya tak pernah memasangnya pada perabot saya sebelum ini, jadi tak salah untuk mencuba. Seterusnya, pada bahagian alas anda boleh menggunakan pine wood board atau rubber wood board. Walaupun rupa permukaan pine wood board adalah lebih kemas dan cantik, saya lebih mengesyorkan menggunakan rubber wood board kerana ia adalah lebih keras. Dan ketika sander sealer telah disapukan, ia akan menjadi lebih solid dan tahan air. Saya cuma meletakkan satu laci saja pada perabot ini kerana saya hanya perlukan untuk menyimpan telur. Namun proses ini boleh diduplikat bergantung pada berapa banyak laci yang anda perlukan. Terdapat pelbagai sealer di pasaran, namun saya lebih suka menggunakan sander sealer lacquer. Ini kerana prosesnya mudah dan cepat. Sapukan dengan menggunakan roller dan pastikan tebal dan sekata. Lebihkan pada bahagian yang dipotong. Jangan jemur di tengah panas kerana ia akan berbuih. Untuk menjadikannya lebih bertahan sekiranya berlaku bencana banjir, anda bolehlah melakukan proses ini pada bahagian atas dan bawah permukaan. Ini bagi menutup terus peluang air untuk masuk ke dalam kayu pada mana-mana bahagian. Saya cuba tinggalkan dalam masa satu hari sahaja dan terus boleh memasangkannya pada frame perabot. Kita pasangkan anak rail tadi pada laci. Ia boleh dibuka dan boleh diskru pada laci secara terus sebelum memasangkan semula pada rak utama.
Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Bolehlah kita meletakkan perabot ini pada bahagian dapur dan menyusun barang-barang keperluan yang kita selalu gunakan. Rak yang sistematik akan membuatkan anda menjadi rajin untuk memasak dan menjadikan ruangan dapur menjadi lebih selesa. Akhir sekali, saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan pada video kali ini. Insya Allah saya akan cuba memperbaikinya pada video yang akan datang. Kita berjumpa lain kali untuk membina perabot dan barang keperluan seterusnya. Sehingga masa itu nanti, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.